Selamat pagi, saya Aibda Haryoko dari anggota Satlantas Polres Madiun Kabupaten. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Juli 2021, tepatnya pada pukul 08.00 waktu Indonesia bagian Barat, dari pos checkpoint PPKM Mikro Darurat Pos Nampu Perbatasan Madiun Nganjuk, melaporkan situasi perkembangan pada saat ini sedang dilaksanakan pemeriksaan kendaraan oleh petugas dan instansi lain dari TNI, gabungan Dishub dan Satpol PP. Dilaporkan untuk arus lalu lintas sangat sepi dari arah Madiun ke Surabaya dan sebaliknya dari Surabaya ke Madiun. Kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap selalu protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Demikian kami laporkan dari pos Nampu Penyekatan Polres Madiun Kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bika Nanang, anggota Satlantas Polres Madiun. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Juli 2021 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di pos checkpoint PPK Mikro Darurat Estital Dumel. Dilaporkan untuk situasi arus lalu lintas saat ini terpantau sepi. Saat ini pelaksanaan pemeriksaan kendaraan yang keluar gerbang tol Dumel. Dan dilaporkan untuk cuaca saat ini terlihat cerah. Himbauan dari kami untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan patuhi rambu-rambu lintas yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kami berita Fauzi, Satlantas Polres Madiun, izin melaporkan dari pos checkpoint pengendalian PPKM Mikro perbatasan Madiun Ponorogo pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Juni 2021, izin melaporkan terpantau arus lalu lintas baik dari Ponorogo maupun dari Madiun terpantau cukup sepi. Kami mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan tetap hati-hati mengingat jalan sepi, jadi tetap taati rambu-rambu lalu lintas. Demikian yang kami bisa laporkan dari checkpoint perbatasan Madiun Ponorogo. Selamat pagi.